Ya, alhamdulillah daripada Bandar Sibgaun kita terus sapa akan penyampai kita daripada daerah Belait. Kita bersama dengan Espalini Jali. Assalamualaikum, apa khabar Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Apa khabar Dini dan Sarina pada pagi ini? Ya, alhamdulillah kami juga sehat. Begitu juga tim penerbitan untuk Rampai Pagi di hujung minggu ini. Baik, Ismailini, tadi ada kami kabarkan juga berkenaan dengan musim buah di negara kita ini, Brunei Darussalam. Mungkin ada perkongsian yang boleh dibawakan daripada Ismailini. Kalau Ismailini, apa antara lain jenis-jenis buah? Mungkin tempatan, kita tumpukan kepada buah tempatan yang boleh divariasikan penggunaan ataupun diolah dari segi masakan. Mungkin dapat dikongsikan Ismailini. Kalau bagi saya, Sarinah dan Dinia, salah satu daripada buah tempatan mungkin boleh divariasikan ialah tebadak atau cempedak ya. Jadi maksudnya itu di mana diolahkan buah macam mana? Ya, silakan. Tebadak ini sebenarnya boleh dipelbagaikan selain daripada isinya. Tani memang tahulah isinya boleh digoreng, bijinya mungkin boleh digulai rebus ataupun direbus ya. Dan selain itu ia punya apa, lepas isi ia punya jejari itu sebenarnya pun boleh digulai dan boleh juga dijadikan sebagai budu. Oh ya, betul. Budu tibadak. Budu tibadak. Betul sekali. Ya, memang betul. Saya pernah melihat tapi belum pernah merasa. Mungkin kita ni nak menantikanlah nanti atau Espalini boleh menyediakan betul untuk kita ni lah Espalini. Saya pernah melihat biji biji tibadak tadi Espalini. Biji tibadak direbus. Direbus. Selalunya direbus, kalau orang tua. Ya, betul. Selalunya kalau orang tua sebelum biji tibadak itu direbus, direndam pulang dulu tu sekejap, dibersihkan. Lepas tu direbus, diberikan garam sehingga ia empuk. Dan pengolahan biji tibadak itu pun boleh je tuan ni buat di lenyek, selepas satu kita ni cucur. Banyak sekali boleh dilakukan dengan buah tibadak. Orang barangkali melalui interaksi kita ni cuma ni dapat mencetuskan idea kepada para penonton. Oh, benar cuanya. Masa ni pun ada tibadak berjual. Apapun, terima kasih kepada Espalini perkongsian informasi berkenaan dengan pengolahan buah-buahan tempatan ini. Apapun, kita melihat banyak aktiviti yang juga mengambil tempat di sekitar negara kita ni, Brunei Darussalam. Jadi bagaimana pula dengan daerah Belait? Dan pastinya juga ada menyediakan satu bahan sisipan hari ini. Silakan sebalik ini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, sudah kita bersua kembali menerusi Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu dan semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Belait Auda, apa kata pada pagi ini kita terus saja mengikuti VT yang telah pun kami sediakan. Adakah Auda berminat untuk menjadi penyampai? Adakah Auda berbakat untuk jadi penyampai? Ingin menjadi warga kerja Rampai Pagi? Adakah Auda berperwatakan dan berketerampilan menarik? Fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris serta berkebolehan berbahasa asing adalah satu kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya, ada uji bakat terbuka sebagai penyampai Rampai Pagi akan diadakan pada 2 sehingga 4 September 2023 bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 11 pagi. Manakala pada sebelah petang akan diadakan pada jam 1.45 petang sehingga jam 3.45 petang. Dan ini akan diadakan di Radio Televisyen Brunei Jalan Maulana, Kuala Belait. Kita berjumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madini Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk bahan package program kali ini. Dan untuk kali ini, Auda, Dani akan membawa bis kita ke sebuah monumen yang memang cukup terkenal.
di negara Brunei Darussalam dan ianya terletak di Syria. Ha, jadi apakah monumen yang dah dimaksudkan ini? Ianya memang berdekatan dengan pantailah yang selalu dikunjungi oleh orang ramai termasuklah pelancong domestik dan juga pelancong asing yang turut menyaksikan monumen ini. Jadi apakah monumen yang dimaksudkan? Jom kita akan saksikan bersama. Ini dia Auda, monumen yang Dani maksudkan iaitu Monumen 1 Billion Barrel. Jadi inilah usul sebenarnya bentuk 1 Billion Barrel. Tapi banyak penonton kita ini tidak mengetahui apa sebenarnya 1 Billion Barrel ini. Jadi saya akan memberitahu bis kita setiap elemen yang ada tertera pada elemen ini. Tugu peringatan sebilion tong terletak berdekatan dengan Syria 1 yang merupakan telaga minyak pertama yang digerudi pada tahun 1929. Tugu Billion Barrel dibina pada tahun 1991, dibina oleh Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd bagi memperingati penghasilan yang ke-1 bilion tong minyak oleh pelantar minyak Syria. Monumen ini juga bagi memperingati pencapaian hasil negara Brunei Darussalam dengan struktur ikoniknya yang tinggi juga menjadi kebanggaan rakyat dan penduduk di negara ini. Pada monumen ini juga diletakkan sebuah plak kenangan bersempena berlangsungnya majlis perasmian sambutan perayaan ulang tahun ke-75 industri minyak dan gas negara Brunei Darussalam yang dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah pada hari Sabtu 18 Rabiul Awal 1425 Hijrah bersamaan 8 Mei 2004. Dari informasi yang disediakan di sini, dari konsep reka bentuknya adalah melambangkan pengaliran minyak mentah dari bawah tanah ke permukaan bumi dan juga melambangkan sumber minyak yang datang dari pelbagai lokasi dan arah. Daripada informasi ini juga, simbol angka 6 iaitu 6 tiang melambangkan tempoh 6 dekad penjelajahan dan penghasilan minyak untuk mencapai sebilion tong. Jika kita lihat di bahagian atas, terdapat panji-panji negara Brunei Darussalam yang melambangkan sumber minyak memberikan kemakmuran kepada rakyat dan negara Brunei Darussalam. Apa yang menariknya lagi, ya Auda, ialah di hadapan monumen ini dipenuhi dengan mural-mural yang menambahkan keindahan pada monumen ini.
Dan di kawasan Monumen 1 Billionth Barrel ini juga, bis kita akan dapat melihat di kawasan sekitarnya terdapat lukisan yang dilukis pada setiap dinding yang sudah tersedia di kawasan ini. Dan ianya ada 30 daripada artis jemputan untuk menghasilkan lukisan-lukisan yang memang cukup menarik dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Mural ini menampilkan lukisan dari 30 artis tempatan terdiri daripada artis veteran dan belia jemputan oleh Brunei Shell Petroleum BSP yang turut disokong oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan untuk menghasilkan karya mereka masing-masing. Alhamdulillah, Dani pun tidak sangka-sangka berjalan kemari hari ini rupanya Dani ada melihat daripada penuntut sekolah membuat persembahan tarian kebudayaan. Jadi memang mereka menggunakan monumen ini sebagai latar belakang untuk membuat persembahan ataupun latihan, saya katakan. Memang sesuailah tempat ini. Di kawasan sekitar monumen ini juga kita ni dapat menyaksikan nodding donkey. Memang banyaklah, ada berapa buah saya tidak terkira, tapi memang ia terletak di sekeliling monumen ini. Memanglah tempat ini memang tempat hasilnya minyak dan juga gas. Jadi kita ni boleh saksikan nodding donkey yang sedang beroperasi. Memang beruntunglah, ada harinya ia buka, ada harinya ia tutup. Siapa yang datang ia buka, beruntunglah dapat melihat menyaksikan sendiri macam mana ia beroperasi. Dan monumen ini juga berdekatan dengan Pantai Seria. Memang hampirlah. Jadi kalau mereka yang berkunjung ke tempat monumen ini, memang berkesempatan juga melihat dan menyaksikan keindahan Pantai Seria yang memang cukup tenang, bersih. Dan apa yang menariknya juga, kita ni boleh melihat pelantar-pelantar minyak yang dari hujung mata kita ni boleh lihat. Hujung laut sudah memang cukup indah kalau kita ni melihat di kawasan-kawasan sana. Memang cukup tenanglah. Jadi memang beruntung bagi mereka yang berkunjung ke tempat ini sambil menikmati keindahan alam. Alhamdulillah ya Oda, dengan pendekatan kita mengenai dengan 1 billionth barrel ini dapat lagi memberikan sedikit-sedikit banyak pengetahuan dan juga informasi dan juga tempat-tempat kawasan yang berhampiran dengan 1 billionth barrel ini. Apa kita lihat tadi, ada pantai, ada nodi donkey, tempat duduk dan juga ada pameran ataupun lukisan yang telah didirikan di tempat arah windbreaker, yang dipanggil windbreaker di tempat arah monumen ini. Dan semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Hingga kita berjumpa lagi, saya Madini Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk hari ini.